Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yasin, ketemu lagi dengan gue Medi Kucing nih. Udah lama nih gue nggak bersua ya. Halo guys, pada kalian yang biasa ya, gue pada bosan-bosannya, kepada kalian gue doakan, kepada kalian semua yang telah nonton video gue ini, agar diberi kesehatan dan ditambah rezekinya. Dan seperti biasa ya, yang masih jomblo, yang belum menikah, semoga cepat nikah, dan yang jomblo-jomblo biar cepat punya pacar ya. Hari ini gue mau ke rumah teman gue ya, ada janji buat persiapan besok itu. Gue mau nge-vlog juga, cuman gue mau butuh ya. Habis gue bingung ya, gue telepon dari pagi gak diangkat-angkat. Kesel gue, mau gue samperin aja lah gue ke rumahnya nih. Sampai pulsa gue habis. Tapi gue disitu gue lihat di depan pas belokan arah sini. Kayaknya gue lihat situ ada counter deh. Gue beli pulsa dulu ya buat hubungin dia gitu. Yang 20 ya? Iya. Mbak, saya mau tanya nih Mbak, maaf ya. Ini tadi udah keliling-keliling, capek muter-muter ke sini. Ini masih daerah Warakas Mbak ya? Iya, daerah Warakas dan Danau. Oh, Danau Cincin ya? Iya. Iya, saya tadi mau ke arah Pelita kemana Mbak ya? Ke sana, Pelita lurus, nanti ambil kanan. Oh, dari sini ke jalan? Ya, ke jalan lurus, nanti ambil kanan. Kita ambil kanan aja Mbak ya? Iya, ambil kanan lurus aja terus. Ke pasar Pelita situ ya? Iya. Itu tadi saya ke rumah kawan, cuman saya masih bingung. Kebenaran pakai apa, usaha saya habis, pakai kerja habis, putus sih. Makanya udah saya mampir aja ke sini ya. Iya, boleh. Maaf, bisa bicara dengan Mbak siapa ini? Mbak Yanti. Mbak Yanti? Iya. Mbak Yanti cantik juga. Aduh, terima kasih. Maaf nih ya. Iya. Pada hiburan aja ya. Iya. Tinggal sendiri Mbak? Iya, aku tinggal di belakang sih. Oh, iya. Ya, saya juga tiap hari sih lewat sini. Motornya kok kayak saya baru lihat ini kayaknya di sini. Baru buka. Baru 2 bulan. Oh, 2 bulan. Iya. Baru. Ya, baru 2 bulan Mbak ya, Mbak Yanti ya. Iya. Guys, gua emang gua padahal gua tiap hari lewat sini, cuman gua enggak kenapa ya, tertarik ke usaha gua habis. Gua dibawa ntar ke sini. Mungkin gua enggak tahu ya, ini gara-gara teman gua mau janji ini gua tadi gua teleponin aja enggak angkat-angkat. Tapi gua bingung deh, karena mungkin gua enggak ada paketan. Dan WA ya, mungkin karena ada WA jadi itu usaha untuk biasa enggak ada. Itu gua di usaha aja di sini. Jadi gua ketemu Mbak Yanti, Mbak Yanti ya. Ini berapa di sini itu berapa tahun dah baru bulan. Baru 2 bulan itu yang ada dia, namanya baru ya. Udah mau tahun berapa? Maaf. Mau ini anak berapa gitu, tapi enggak apa-apa. Punya anak berapa, Pak? Ini usaha sendiri, Pak? Iya, sendiri. Alhamdulillah, Pak ya. Alhamdulillah. Yang pasti. Pasti, Pak ya. Tahu kita kan enggak tahu, Pak ya. Oh, dari usaha kecil. Bisa. Berkembang. Jangan saya tanya lagi Mbak Yanti, Mbak punya kontrak atau punya sendiri? Aku punya sendiri, punya sendiri nih. Ya. Bersyukur ya tempat begitu punya sendiri Mbak Yanti ya. Iya. Guys, zaman sekarang ini ya, walaupun kecil begini, ya bersyukur ya. Walaupun tempat begini, nih, gua nah ini seperti usaha seperti begini nih. Ya juga mas sekarang mah di zaman UKM ya, usaha kecil menengah ya. Kita mana mau tahu dari usaha kecil ini bisa menjadi besar ya kan? Gak tau Mbak Yanti juga punya anak gua Mbak Yanti ya. Amin. Amin. Biar kelamin ya. Itu selalu dengan Mbak Yanti, ini ada berapa Pak? Dua. Tapi ini juga saya ada Mbak Yanti. Oh, dalam lalu. Yes.
ya maaf ya, gua maaf sama yang dia kalau mungkin masalah bapak ya, enggak ya dengar tuh dari ibu Mbak Yanti ini sabar aja ya, foto ada untuk video yang lebih baik ya kan, karena saya lihat Mbak Yanti ini masih mau bisa ya untuk anak sekolah ya bu ya, sekolah begitu kan, mencari hari juga ya. Nih, ini juga salut sama Mbak Yanti, mungkin gue tertarik yang gue bilang dari tadi, gue banyak pengen kesini aja gitu Mbak Yanti ya. Bukan karena auranya gue gak tahu nih. Maaf ya kalau agak bercanda ya. Iya, gak apa-apa. Masalah ngorek-ngorek sehari-hariannya itu kira-kira Mbak Yanti ini dapat berapa kira-kira Mbak Yanti? Kalau aku sih gak pasti ya, karena tutupnya di sini itu malam. Tutup di sini malam jam 10 aku tutup, aku buka jam 9. Jam 9. Jam 9 pagi tutup jam 10 malam. Jam 9 pagi sampai jam 10 malam ya. Itu ya kira-kira berapa, Pak? Ya, kalau itu sih karena kan kita sistemnya sistemnya sama bisa enggak ambil modal. Oh, ada gitu. Ya? Oh, ada yang ngambil seminggu 2 kali. Jadi 2 kali gitu ya. Ya. Jadi kalau misalkan itu kita ambil keuntungannya 1000-1000 itu. Tapi pokoknya ya kita store. Yang saya tahu kan dulu, maaf nih Mbak, saya punya saudara jual busa itu kan dulu kan, saya itu kan dulu kecil Mbak. Iya kan. Bahkan sampai 500 perak kan. Iya. Besar-besar kalau kita ngambil 1000 aja orang lari ya. Iya betul. Kadang gitu. Oh. Tapi itulah ya namanya usaha ya kita Mbak ya. Nanti ya mungkin ini keuangan ya yang saya bilang tadi buat anak ya kan, yang mudah-mudahan ya. Dan Mbak Yanti ini lebih baik ya buat depan karena mau perjuangan buat anaknya ya kan. Yaudah guys, gua nggak perlu panjang lebar lagi, mungkin gua udah puas ya dengan ucapan Mbak Yanti ini, yang mungkin tetap aja semua ini perjuangan buat keluarga, yang buat tiap hari pengusaha saya kecil yang gua lihat masih buat keluarganya sendiri ya, untuk menafkahi mungkin anaknya ya. Yaudah guys, gue gak perlu panjang lebar lagi dari artis biasa. Jangan lupa like, comment, subscribe di video gue ini ya, Medi Kucing Meang Meong. Semoga yang nonton video ini gue berikan tambah kesejahteraan, tambah sehat, dan yang belum berikan tambah dapat jodoh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaudah guys, sampai di sini aja dulu ya kita bincang-bincangnya pada Mbak Yanti. Semoga Mbak Yanti diberikan kesehatan apa yang dia lakukan untuk mencukupi kebutuhan kedua anaknya, dan akan biar cepat dapat jodoh ya. Yaudah sebelumnya terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaudah guys, sampai di sini aja ya para kalian yang telah nonton video gue banyak-banyak terima kasih. Kita doakan aja kepada Mbak Yanti ini semoga biar cepat jodoh ya. Yaudah terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaudah guys, sampai di sini aja dulu ya kita bincang-bincangnya pada Mbak Yanti. Semoga Mbak Yanti diberikan kesehatan apa yang dia lakukan untuk mencukupi kebutuhan kedua anaknya, dan agar biar cepat dapat jodoh ya. Yaudah sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.